Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampurasun Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu semuanya berbahagia. Semoga kita semua sesuai dengan rencana Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya di semesta ini. Sebagai penjaga bumi namanya khalifah. Khalifah itu bukan wakil. Khalifah itu bukan pemimpin. Khalifah itu artinya penjaga. Jadi tugas kita itu menjaga bumi. Supaya bumi ini tetap lestari. Bumi yang sudah cantik ini terus dipercantik oleh tangan kita. Karena yang diberi tangan istimewa untuk berkarya itu cuma manusia. Pohon untuk tumbuh harus ditanam, dan untuk tumbuh teratur perlu tangan manusia. Jadi, sebetulnya tangan kita ini diwariskan oleh semesta kepada kita untuk memayu hayuning bawonu. Mempercantik dunia yang sudah cantik ini Makanya Allah bilang di Quran Yadullah fauko aidihim Tangan Allah sudah dititipkan menjadi tanganmu Jadi kedua tangan kita ini sebetulnya tangan Allah Untuk menyampaikan cinta kasih Allah Untuk menjalankan visi dan misinya Allah untuk merealisasikan pikirannya Allah. Jadi ciri manusia yang khalifah itu selalu mencipta, selalu berkarya, selalu konstruktif. Makanya di Quran dikatakan hanya orang-orang yang tidak beriman yang membuat kerusakan di muka bumi ini, jadi ciri orang beriman itu berarti tidak pernah menciptakan kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi besar itu sebetulnya dapat dipastikan akibat kita menciptakan kerusakan di bumi kecil ini. Maka, mereka yang rusak spiritualnya, rusak intuisinya, rusak mentalnya. Rusak aliran energi dalam dirinya dan rusak fisiknya, maka mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang memiliki potensi besar untuk membangun kerusakan di semesta ini. Hanya sekelompok manusia saja sekarang yang sadar bahwa sesungguhnya semesta ini harus dilestarikan. Bayangkan oleh kita sekarang es di kutub itu mencair. Dan kalau es di kutub mencair, maka jumlah air yang cair di lautan menjadi tak terbatas. Akibatnya, ada goncangan sedikit saja di dasar bumi akan menyebabkan tsunami. Sehingga jumlah daratan yang 25% ini lama kelamaan akan terus berkurang. Dan bisa jadi suatu saat permukaan bumi ini tidak ada daratannya, semua adalah lautan. Bayangkan generasi yang akan datang suatu saat akan mengalami satu situasi di mana bumi ini semuanya lautan. Seperti apa mereka hidup di masa itu nanti? Orang-orang yang punya tanggung jawab di dalam kehidupannya sekarang selalu berpikir gimana caranya supaya suhu bumi tidak meningkat. Karena suhu bumi meningkat dua derajat saja itu sudah menyebabkan es di kutub mencair dengan luar biasa dahsyatnya. Apalagi kalau suhu bumi ini meningkat lebih dari dua derajat. Makanya muncullah gerakan orang-orang yang sadar bagaimana memperbanyak menanam pohon. Bagaimana menghijaukan halaman, bagaimana menghijaukan hutan kembali Orang yang pikirnya sempit gak ngerti itu buat apa. Padahal ini dalam rangka untuk menghindari agar suhu bumi tidak meningkat. Itu orang yang berpikiran luas itu kalau berpikir sejauh itu. Itu orang beriman. Orang beriman itu bukan sekedar terbuka mata kalbunya tetapi terbuka pikirannya. Memiliki tanggung jawab hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri. Ada lagi gerakan bagaimana supaya ya bumi ini tidak dikotori oleh sampah. Terutama sampah yang sulit didaur ulang, terutama sampah plastik. Nah, orang-orang yang punya tanggung jawab ya. Ketika setelah minum tuh, minum, minum gelas air mineral itu ya kalau minum itu habiskan dan setelah itu bawa bekasnya itu ke tempat sampah jadi lucu ya katanya habis kajian katanya habis belajar kesadaran hanya untuk memindahkan Gelas kosong yang sudah tidak terpakai ke tempat sampah saja tidak ada kesadaran itu, padahal itu adalah indikator bahwa kita sebetulnya tidak sadar, indikator bahwa kita tidak belajar apa-apa dari hal yang kecil. Makanya, lihat orang dari hal kecil, kalau hal yang semacam itu saja dia abai. Apalagi hal besar, dan saya melihat spiritual seseorang tidak usah melihat berapa rakaat sholatnya, berapa sering dia ke tempat ibadah. Bagi saya, nggak penting itu, apalagi kalau itu sekedar menjalankan rutinitas, apalagi sekedar menjalankan kewajiban, apalagi tidak ikhlas. Apalagi pengen surga, apalagi takut neraka. Kalau cuma itu yang dilakukan, tidak akan berubah menjadi orang-orang yang sadar. Hukum alam mengajarkan kepada kita, hukum alam matahari saja tidak pernah memakan sinarnya sendiri, bulan yang indah itu tidak pernah serakah dengan cahayanya sendiri. Sungai tidak ada yang memakan air. Pohon pisang tidak ada yang memakan buah pisang. Pohon mangga tidak ada yang memakan buah mangga, dan semua dipersembahkan buat semesta. Itu hukum alam. Hanya manusia yang, kalau menghasilkan sesuatu, tidak pernah memikirkan orang lain hanya untuk dirinya sendiri, tapi lucunya manusia menganggap dirinya sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk yang lain. Setelah itu, kemudian berhalusinasi, memikirkan tempat istimewa. Setelah kematian, mereka saja yang berbakti untuk semua makhluk. Pohon pisang, kalau ditanya, tidak pernah memikirkan surga ketika dia mati. Dia menghasilkan buah, dia jaga supaya buah itu jadi sampai matang dan setelah matang dipersembahkan semuanya buat semesta, dipersembahkan semuanya buat manusia, dan setelah dia mempersembahkan buahnya itu dinikmati oleh manusia, dia mati. Dan tidak ada pohon pisang yang melahirkan buah pisang dua kali. Hanya satu kali. Selesai dia mempersembahkan baktinya kepada semesta, dia mati. Dan dia saat mati tidak memikirkan surga seperti kebanyakan manusia. Jadi, kalau kita berpikir siapa sesungguhnya yang tidak tahu diri di semesta ini, dan siapa yang membuat kerusakan di semesta ini, tidak usah saya jawab karena kalian sudah tahu jawabannya. Jadi, kalau kita menganggap diri kita ini makhluk yang paling mulia, tunjukkan bahwa kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Selain manusia, pohon memiliki akar yang luar biasa, dan akar tidak pernah tinggal di tempat terang. Akar tidak pernah dilihat orang, akar tinggal di bawah tanah dalam kegelapan, dan dia berkarya tidak ingin mendapatkan pujian. Dia berkarya tidak ingin dilihat, padahal bayangkan kalau tidak ada akar, tidak ada buah mangga. Kalau tidak ada akar tidak ada buah duren, kalau tidak ada akar tidak ada yang namanya alpukat. Kalau tidak ada akar tidak ada satu buah pun di semesta ini. Jasa dari akar dan akar tetap tinggal dalam kegelapan, tidak pernah mau dilihat. Semesta mengajarkan kemuliaan semacam itu, tetapi sedikit sekali manusia yang mau untuk membaca semua itu. Para sahabat oleh karena itu beruntung sekali pagi ini saat kita bangun tidur kita bersyukur dengan napas kita. Hari ini kita diberi hari baru oleh semesta dan setidak-tidaknya kita selesaikan hari ini untuk menjadikan kita lebih mulia dari makhluk yang lain. Dan kesempatan untuk itu ada pada manusia. Tidak ada makhluk lain di semesta ini yang dikasih pilihan seluas pilihan yang diberikan kepada manusia. Pohon pisang tidak dikasih pilihan hanya untuk memberi, sungai tidak dikasih pilihan hanya untuk memberi. Manusia dikasih pilihan karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui semua makhluk yang lain, tapi banyak sekali manusia yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Bahkan mengizinkan dirinya menjadi boneka yang dikendalikan oleh satu kekuatan buta, mengizinkan doktrin dan dogma menghajar dirinya, dipenjara oleh doktrin dan dogma yang menghajar dirinya, lalu manusia mengizinkan dirinya dipenjara oleh pikirannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Kalau hari ini kita masih diperdengarkan kajian-kajian berkesadaran yang akan meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu mari kita rundukan kepala kita. Kita berterima kasih kepada Allah Sang Pemilik Semesta. Kan begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Hari ini kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Karena daya dan upayanya. Karena kudrot dan irodatnya, karena beliau tahu apa yang kita butuhkan, beliau tahu apa yang kita rindukan, dan kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan membaca Hamdallah. Ya Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan. Segala puji hanya pantas untukmu, ya Rob. Kehadiranmu di rumah ciptaanmu yang kau ciptakan ini merupakan sebuah berkah bagiku, karena kehadiranmu membuat aku bisa melihat, kehadiranmu membuat aku bisa bernafas, kehadiranmu membuat aku bisa mendengar, kehadiranmu membuat aku bisa merasa. Kehadiranmu membuat aku bisa berdaya. Oleh karena itu, Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, jalannya para nabi, para syidikin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jangan kau biarkan diri kami menjadi orang yang kau murkai. Jangan kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Ya Allah, bukakanlah pintu kesadaran kami. Bukakanlah kecerdasan yang melampaui pikiran kami. Mari kita sapa Asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan bicara neraka yang paling besar. Dan neraka yang paling besar itu adalah saat diri kita mengizinkan untuk menjadi tawanan dari rasa takut kita sendiri. Dan saya akan tunjukkan hari ini, dan saya akan buktikan bahwa siapapun yang sampai hari ini kehidupannya masih ditawan oleh rasa takutnya, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya. Saya ulang sekali lagi, siapapun yang sampai hari ini mengizinkan dirinya berada dalam tawanan rasa takutnya sendiri, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar untuk dirinya sendiri. Dan saya berulang kali mengatakan, yang menciptakan surga dan neraka bukan Tuhan, yang menciptakan surga dan neraka sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita mau tinggal dalam surga, kita mau tinggal dalam neraka. Itu adalah sebuah pilihan. Jadi, siapapun yang sampai hari ini masih mengizinkan dirinya ditawan, dipenjara oleh rasa takutnya, sesungguhnya dia sedang menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya sendiri, dan itu akan saya buktikan hari ini. Saya akan buktikan dengan contoh-contoh. Dan bahkan nanti, saya akan banyak bertanya kepada kalian, dan nanti kalian akan menjawab, "Karena apa? Belajar yang paling bagus adalah menemukan jawaban sendiri dari dalam diri kita sendiri, bukan jawaban dari luar diri kita." Itu yang disebut dengan discovery learning: belajar penemuan, belajar menemukan sendiri, dan jawaban yang ditemukan oleh kita. Itu adalah jawaban yang pasti, karena kita mengalaminya sendiri. Saya ilustrasikan sedikit saja: siapapun orang yang sampai hari ini takut tersesat, selamanya akan tersesat. Hanya orang-orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut pergi ke Jakarta karena belum pernah ke Jakarta, dan dia dengan ketakutannya akan memenjara dirinya di rumah, dan dia tidak akan pernah tahu Jakarta. Tapi orang yang berani pergi ke Jakarta, walaupun pertama kali dia ke Jakarta, mungkin saja dia tersesat ke tempat tujuan, tapi jangan lupa, di jalan ada petunjuk jalan. Di jalan ada orang yang bisa ditanyai, dan kalian akan sampai pada tujuan. Dan kita punya pengalaman dalam hidup, tidak pernah kita mencari alamat, pulang lagi ke rumah. Sepanjang alamat itu ada, sepanjang orang yang dicari ada, pasti akan ketemu karena di jalan banyak orang yang bisa ditanyai. Makanya, ada kata-kata bijak, malu bertanya, sesat di jalan itu betul. Dan siapa orang yang bertanya? Hanya orang yang punya keberanian untuk keluar dari rumah. Dan mereka yang takut untuk keluar dari rumah tidak mungkin bertanya. Bukankah kita bertanya tentang alamat yang kita cari bukan di rumah bukan? Kan di jalan saat kita tersesat. Justru ketika tersesat, di situ kita akan bertanya. Dan kita menanyakan tentang alamat yang kita tuju tepat pada saat kita sedang tersesat. Masuk akal? Oke. Okay. Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Takutnya sendiri akan memenjarakan dia untuk tidak berbuat apa-apa, untuk tidak pergi kemana-mana. Kan lucu ya, banyak sekali orang yang takut sekarang. Takut keluar rumah, takut kedabrak mobil. Takut kehujanan. Takut sakit. Mau bisnis takut gagal. Mau ngasih orang takut kurang duitnya. Mau belajar dengan saya takut sesat. Lalu menilai saya tanpa bertemu dengan saya. Lucu, banyak yang menilai saya ketemu aja belum. Nanya saja tidak, ujug-ujug mengatakan saya salah. Dengar kajian saya tidak, mengalami tidak, tiba-tiba menjustifikasi orang dengan pandangan sendiri ini salah. Dan orang yang sudah mengatakan dari jauh ini salah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa berdiskusi dengan saya dan tidak pernah tahu apa yang saya ajarkan karena sudah tertutup. Makanya di Quran Allah mengatakan hidayah itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain. fayat ulul albab. Bahkan siapapun yang sudah dapat hidayah, dia akan diantarkan oleh hidayah pada dimensi spiritual baru yang bernama ulul albab. Apa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang yang bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Berarti ulul albab adalah orang yang sudah menjadi ahlul bait. Orang yang sudah memiliki jati diri, orang yang sudah menemukan jati dirinya karena sudah bertemu dengan jati dirinya yang sejati. Maka dia bisa mengingatnya. Dan kunci untuk menjadi ulul albab adalah hidayah dan kunci hidayah adalah telinga kemampuan memasangkan telinga dan orang-orang yang takut tidak mungkin memasangkan telinga belum apa-apa sudah menjas belum apa-apa sudah menyalahkan makanya saya sengaja membuat satu judul kajian di youtube kelompok manusia yang tidak bisa ditolong dan siapa kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Adalah orang yang sombong yang menutup diri dari pendapat orang lain, yang menutup diri dari kritik orang lain, yang merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, merasa satu-satunya dia yang paling selamat di semesta ini, dan kemudian menyalahkan pihak lain. Gak peduli orang lain belajar apa, dia tidak mau tahu. Tertutup pikirannya pada orang lain, dan orang yang tertutup pikirannya sama saja seperti dia terjun payung dan parasutnya tidak terbuka. Nyungsep. Makanya siapapun orang yang tertutup pikirannya dan kemudian menutup pikirannya dari pandangan orang lain. Nyungsep. Persis seperti orang yang terjun payung kemudian parasutnya tidak terbuka. Gak bisa mengendalikan. Makanya dia bisa, bisa nyungsep. Hancur lebur kehidupannya. Itulah orang-orang yang dalam bahasa psikologi disebut mental blocking. Jadi, sudah ada blok, sudah ada cover, sudah ada tutup. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi, orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, tapi orang kafir itu sesungguhnya mungkin juga bisa jadi Anda yang menutup diri terhadap pandangan orang lain. Kafir kan dari kata cover, cover itu kan tutup. Makanya, kan kita harus belajar dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Apakah ketika kalian takut ada di sini, mereka yang takut tidak ada di sini? Dan saya berulang kali mengatakan, "Kalian belajar dengan saya itu berisiko, karena akan jadi cerdas." Itu risiko yang paling berbahaya belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar sekaligus menjadi cerdas. Gak apa-apa Karena bahaya belajar dengan saya Bahaya Bahayanya belajar dengan saya Kalian jadi terbuka dan cerdas Bahkan Lebih bahaya lagi Karena kalian akan mentertawakan Diri kalian sendiri Karena hidupmu terlalu habis Mentertawakan orang lain Merasa diri paling benar Merasa diri paling soleh uh, Kalau sudah pakaian kayak gini Kalian itu Mulai menjas orang orang lain rambutnya keluar satu lembar aja udah langsung uh neraka. Karena rambutmu rapih ke dalam semua. Begitu? <tuh> Baik, kita masuk ke topik kita. Itu baru judul. Seperti biasa, saya bicara judul dulu supaya semuanya clear. Ini akan kita bicarakan. Ya? Dan kompetensi yang sedang saya bangun adalah satu Kalian setelah belajar dengan saya hari ini bebas dari tawanan rasa takut. Itu yang mau saya bangun. Baik, kita mulai dari satu ayat dalam Al-Qur'an dan ayat ini sangat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren, saya paling suka tuh kalau guru ngaji saya itu ketika ngimami itu baca ayat ini paling suka. Ya kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab. Jadi saya suka. Ini ayat yang paling saya suka ini. Ya makanya ayat ini kalau saya sholat juga sering saya baca. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim qalu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa orang ini? Siapa? Ya jelas orang ini sudah tahu Allah. Hmm. Karena orang yang belum tahu tidak mungkin mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, banyak yang sembarangan, nggak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Ayat ini mengatakan innal lazina qalu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Sudah pancek, sudah kenal kepada Allah. Sudah liko kepada Allah, sudah menunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya garam, tapi berani membuat pelatihan tentang rasa garam. Waras nggak? Izin bicara itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang sudah mengalami. Ini ada orang Majalaya. Di mana Majalaya? -nya? Ibun pasti lewat jembatan kuning toh. Hmm. Bagus nggak jembatan kuning? Bagus. Suka berfoto nggak di sana? Suka. Ada apa saja di sana? Ada badut, ada robot, betul nggak? Ada jurang. Kenapa saya bisa cerita? Loh, saya juga sering lewat situ. Kalau mau pulang kampung, saya bisa cerita karena saya sudah mengalami. Coba tanya orang yang belum pernah ke sana, ditanya jembatan kuning, nggak ngerti. Dari maksud saya, nah. Jadi oleh karena itu di Quran surat terakhir coba lihat. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba kul huwallahu ahad. Kul a'udzu falak. Kul a'udzu nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa tiga surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami kan harapan Allah kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami al sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua, puncaknya adalah kul. Dan kenapa Nabi Muhammad meletakkan tiga surah terakhir itu pakai kul semua? Itu tidak mungkin, tidak ada saintifiknya, tidak mungkin tidak ada alasan ilmiahnya. Ada orang tua ya? Anaknya minta fik, minta piknik ke taman safari, kemudian orang tua malah marah. Uang dari mana? Huh, nyolot. Anaknya minta piknik ke taman safari, dia nyolot. Uang dari mana? Tetapi besok besoknya anaknya disuruh cerita. Coba taman safari menurut kamu bagus nggak? Waras nggak orang tua model gini? Yang waras itu izinkan anaknya pergi ke taman safari, besok suruh cerita atau bikin karya tulis. Walaupun mengarang kan ngarangnya nggak bohong, dia hanya menuliskan yang dia alami. Sebetulnya bukan mengarang, menuliskan yang dia alami. Makanya saya nggak setuju di sekolah ada pelajaran mengarang. Jadinya anak didik kita pandai mengarang. Makanya kalian lihat ya kalau beli buku ke toko buku, lihat kalau ada buku ditulis di dalam di, di, di luarnya di covernya buku ini dikarang oleh udah jangan dibeli pasti isinya ngarang. Tapi kalau ditulis oleh masih mending tuh semoga yang dia tulis yang dia alami. Makanya saya kalau beri buku saya lihat halaman belakangnya ini teknik saya beli buku begitu banyak datar pustakanya gak jadi saya beli pasti ngarang. Dan lucunya, banyak orang yang beli buku lebih senang kalau daftar pustakanya banyak. Padahal, kalau itu buku tebal, daftar pustakanya banyak, kan? Sebetulnya, itu buku cuman hasil nyuri dari buku orang, makanya disebutnya juga "dikarang oleh". Bayangkan, buku agama, buku agama ini ceritanya, kemudian di depannya ada tulisan "dikarang oleh". Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Tapi kalau ditulis oleh, kan agak lumayan, walaupun masih ngarang. Hmm. Ini ngerti nggak saya bicara? Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Makanya tiga surah terakhir semua kul. Cool. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita. Yang gak ngalamin suruh cerita kan ngarang isinya. Paham maksud saya? bisa bedakan ini orang ngarang atau cerita yang sebenarnya bisa bedakan bisa makanya disitulah kita harus punya filter mana bohong mana kebenaran karena yang kebohongan kalau diulang berkali-kali lama kelamaan juga dianggap kebenaran betul nggak nah Lanjut ayat ini. Innaladina kolu robunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Sumastakomu, sumastakomu. Maka dia kemudian teguh pendirian dengan ucapannya. Gitu nggak kalian? Ya akan teguh pendirian kalau yang dikatakan pengalaman. Tapi kalau kalian mengatakan Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, kenal enggak? Tahu enggak? Padahal dia bersamamu lebih dekat kepadamu dari urat di lehermu. Gak berusaha untuk mengenalnya. Ujuk-ujuk mengatakan Tuhanku Allah. Jujur nih, saya mau nanya. Orang itu dikatakan sholat menyembah Allah, kalau sepanjang sholat dia mengingat Allah. Itu dikatakan menyembah Allah. Kalau sholat diartikan menyembah, nggak apa-apa, untuk yang dasar belajarnya nggak apa-apa. Saya anggap nggak apa-apa dulu. Karena di Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa akimah sholat tali Dikatakan menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Clear sampai sini. Jujur nih. Kalian sholat ingat piring gak? Berantakan di dapur? Ingat. Apa yang kalian sembah? Saya nggak bilang ya. Hmm. Kalian ketika Allah Akbar ingat cucian nggak berantakan. Apal kalian sembah. Tapi lucunya semua orang kalau ditanya tadi kamu sholat nyembah siapa? Semua ngakunya nyembah Allah. Hmm. Untung aja Allah tuh diem. Coba Allah kalau teriak. Aku tahu yang kamu ingat sepanjang sholat itu ini, ini, ini kata Allah. Untung aja Allah mah diam, cicing. Bagir Allah, cicing we Allah. Maraneh ngaku itu ngaku iya, cicing we Allah. Gusti Allah, anjen teh pangeran abdi, calik we Allah. Sugan Allah teh usil, lain sendamane mah. Mangeran teh kanu duit, hmm, tuh Allah. Tara Allah Allah mau teracegahkan gitu. Calik Allah. Hening Allah. Bager Allah Betul gak? Eh. Coba kamu. Ada orang bilang. Ya. Kamu baru aja ngasih orang. Ngasih jilbab misalkan sama orang. Terus orang tuh bilang gini. Itu jilbab tisaha. Oh pamasihan kamari tisi anu Padahal numerena ayah didinya Salah waktu Oh pasti Gak tahu terima kasih Saya yang ngasih Yo, Pasti gitu kan Itulah bedanya kita dengan Allah Allah mah Calik Ngerti maksud saya? Innal qalu rabbuna teguh pendirian itu akan muncul kalau kita sudah mengalami tatanazala alaihimul malaika maka akan muncul dalam dirinya malaikat apa malaikat malaikat dari kata malak milik malakaini malaikatun artinya adalah karep tekad Sering kan ngomong malaikat tapi nggak ngerti kalian. Itu ngasal aja. Nanti suatu saat saya bahas malaikat yang sepuluh. Itu semua ada dalam diri kita. Sudah lihat belum? Pelajarannya cuma ngapalin dari kecil. Betul nggak? Pinter kalau kalian tanya sepuluh malaikat sekarang pasti hafal semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, apa lagi? Rokib, Atid. Tahu. Kau bikin kesalahan, siapa yang tahu? Rokib. Kan kamu yang tahu. Kau bikin kebaikan, siapa yang tahu? Kan kamu. Kamu bikin kebaikan, kamu yang tahu. Kamu bikin kesalahan, kamu yang tahu. Mana Rocky atid? tersadar, teh. kamu ngasih sesuatu pada tetangga. Siapa yang tahu? Kamu, kamu pelih ke tetangga. Siapa yang, siapa yang tahu? Kamu, siapa yang tahu? Kamu, siapa yang mencatat amalmu? Ya, kamu. Tahu sekarang rokib? Masih bingung? Udah kalau gitu nanti aja. Hmm. Daya tengah tera air Apalkan, wae. Apalkan semua. Oh itu udah sepuluh kalau pelajaran agama. Kalau gurunya yang lain, kalau guru saya masih hmm. nol. Kalau saya yang ngajar agamanya, mana buktinya? Pasti saya tanya. Hmm. Kalau belum sampai bukti, belum bisa membuktikan nol kalau dari saya. Buat apa hafal? Hafal tuh nggak penting, ya, nggak penting. Karena dalam teori kognisi hafal itu adalah level kognisi yang paling paling dasar, paling rendah. Menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baru mensintesa. Nah, itu baru keren. Menghafal itu level kognisi yang paling rendah itu, ya, belum apa-apa. Ya biarkan aja Gak ribut dia mah. Dia pengen ngaji Semoga dia Sempurna nanti Lanjut Oke baik Jadi malaikat itu apa? Tekad Orang yang sudah sampai kepada Allah dan mengatakan Kalu Robbunallah Sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah kamu Pasti dia teguh pendiriannya Tatanazala alaihimul malaika Makan turun dalam dirinya tekad yang kuat Tekad yang kuat Untuk apa? Allah tahofu wala tahzan maka orang yang sudah benar-benar Tuhannya adalah Allah dua cirinya satu tidak takut dua tidak sedih. Nah, kapan seseorang takut? Kalau dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kapan seseorang sedih? Kalau sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Makanya saya sering katakan sama kalian, kalau kalian sekarang duduk di depan saya ada rasa takut, berarti kalian tidak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Dan kalau sekarang kalian sedih, kalian juga nggak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa masa lalu. Karena yang hadir di sini saat ini sekarang pasti damai. Itu yang namanya kebahagiaan itu hadir sebetulnya. Hadir di sini saat ini sekarang rasakan kehadiran Allah dalam diri, rasakan keberadaannya, rasakan nafas kita, rasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita tuh luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada kedamaian. Jadi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, dan tekadnya semakin kuat, maka dia cirinya dua. Satu, dia tidak punya rasa takut. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. La tahof wa tahzan. Keren gak ayat ini? Sekarang saya mau tanya, kita udah bebas dari rasa takut? Belum. Sudah bebas dari rasa sedih? Belum. Jadi kata-katamu sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, benar apa bohong? Gitu cara ngukurnya gampang. Kalau masih takut, masih sedih, setiap ketemu orang ngeluh, setiap ketemu orang bicara susah, setiap ketemu orang selalu saja protes Tidak pernah damai Itu sudah bukti Ucapanmu yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Masih bohong Kartos Ini ayat tidak usah ditafsir Karena ini udah jelas banget Tidak ruwet Kalau saya kemarin ngasih kajian khusus kan Tentang sholat lima waktu Banyak yang mengernyitkan dahi ya Agak berat katanya ayah kajian malam ini. Ya sekali-kali yang berat, yang ringan terus. Nah ini ringan nih ringan, tidak usah ditafsir. Jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah, cirinya dua, satu tidak takut, dua tidak sedih. Itu aja. Tanya pada dirimu sekarang, masih takut? Makanya ada seorang seniman. Dan saya setuju dengan kata-kata beliau Menghina Allah itu tidak usah kau menginjak-injak kitab suci nya nggak perlu. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah menghina Allah. Kan yang suka membuat kita takut itu besok kan? Padahal besok kalau masih hidup akan diperlakukan seperti sekarang. Hari ini pun kemarin kan dikhawatirkan. Betul? Pernah mengkhawatirkan hari ini? Ya pernah seminggu yang lalu. Kenyataannya kan kalian baik-baik saja. Duit ada, ada. Beras di rumah ada, ada. Udah minum kopi tadi, udah. Terus apa yang mau dikhawatirkan? Betul nggak? Baju masih dipakai kan? <guluh> 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 HP ada kuotanya, ada. Galon di rumah ada? Ada. Ada isinya? Ada. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya kalau kita mau hadir di sini saat ini sekarang, apa yang mau kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Betul? Ada nggak yang berencana tadi pagi mau minum kopi di sini? Enggak kan? Tapi, sampai sini, kopi ada. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan siapa? Ya, semesta itu bekerja seperti itu. Begitu kamu tidak khawatir, tidak cemas, ya, ada semakin khawatir, semakin cemas, semakin tidak ada. Jadi, kalau nggak ada kopi, karena kamu mencemaskan, tidak ada. Kenapa ada kopi? Karena tidak dicemaskan, tidak adanya, kan ada apa ah, maksud saya? Iya. Saya kemarin ke rumah sakit Santosa sama istri saya. Begitu masuk, ya. Mobil itu luar biasa padat kalau sore. Ya udah, saya dengan istri saya ya terbiasa. Ya udah, pasti ada parkir buat kita. Eh, begitu saat begitu saya datang, ada yang keluar. Masa orang selamanya di situ? Dan pas banget gitu, pas dia keluar saya masuk, Udah, dapat parkir yang nyaman. Nah orang-orang yang susah dapat parkir karena sejak awal sudah berpikir saya nanti susah dapat parkir, takut nggak dapat parkir semakin nggak dapat. Ini yang ringan-ringan dulu supaya gampang. Jadi kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, cirinya cuma dua, gak takut, gak sedih. Maaf ya kalau saya meragukan kalian. Maaf. Hmm. Karena setiap ketemu yang diceritakan tuh ketakutan aja. Betul nggak? Iya. Saya berfoto di Jelekong, takut ayah guru sakit. Saya jangan takut. jalan buat jelekong takut nggak ada biayanya saya aja nggak takut makanya kenapa saya turun tangan karena saya nggak takut makanya ada aja duitnya pegawai di sana bilang nggak tahu mereka panggil saya ayah semua mungkin karena yang lain panggil saya ayah gitu ya ayah katanya kami ini bakal lanjut kerja takut. Ya kan? Iya, erenta. Padahal sebetulnya nggak usah takut. Ya, kerja-kerja aja. Pikirkan saja, saya ada dua duitnya kan gitu. Daripada membicarakan yang kita tidak suka, bicarakan saya yang kita suka. Kan sesederhana itu, Bicarakan saja kalau pekerjaan akan berlanjut Daripada ngobrol pekerjaan tidak berlanjut Betul nggak? Kan itu yang kita mau Anehnya kita itu pengen A Tapi yang dibicarakan B Gitu? Hah. Kan buktinya sekarang Begitu dibuka wakaf semen Ngucur terus Ada yang 50 ada yang 100 nggak apa-apa semen kok satu sak dengan sepuluh sak sama Dan dipakainya juga sasak-sasak hmm. Betul enggak? Iya Masa enggak, pernah melihat kecil besar enggak? Karena begitu kita semuanya kompak Ternyata bisa Sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa itu pikiran kita Karena kita sudah berpikir tidak bisa Makanya begitu kita berpikir mungkin semua jalan terbuka Begitu berpikir tidak mungkin semua jalan tertutup ini harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Jadi ciri orang yang sudah sampai kepada Allah, cirinya dua: gak takut dan gak sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Di sini dikatakan, wa abshiru bil kuntum tuadun. Itulah jannah. Jannah itu sekarang di sini. Kalau gitu saya mau tanya, pinter nggak kalian jawabannya? Kapan surga itu bisa kita raih saat ini? Kapan? Syaratnya apa? Tidak takut, tidak sedih, gitu aja. Hayang surga, jangan takut, jangan sedih begitu nggak takut nggak sedih langsung surga diberikan saat ini juga karena Allah udah bilang wa bil kuntum tu adun. dan semua orang yang sehari ini masih takut neraka semua orang yang sekarang masih sedih neraka di ke kusorangan nanti kita selidiki di mana rasa takut itu tinggal nah, kita kejar nanti kita kejar tuh rasa takut itu. Di mana alamatnya? Mau saya tunjukkan alamatnya? Ternyata rasa takut itu alamatnya di pikiranmu, bukan di luar. Bahkan pikiran itu sering membuat drama yang lebih menakutkan daripada kenya kenyataan. Kan sok itu. Betul nggak? Jelas hari ini suami ada, istri ada, darte ngobrol. Pa, lamun ibu mau tuh pipa sehagen teteh. Iya, apalagi ditanya, pa, mau ibu mau ke, papa nikah deh mau. Pipa sehain. padahal kenyataan hirup kene teh. Itu kan sebetulnya di pikiran. Makanya coba hindari pipa sehagen. Jika udah dongeng nu bagus. Hmm. Betul nggak? Iya. Kenapa tidak ditanya tuh? Ya, Pak papa tuh ingin ibu seperti apa? Gitu. Daripada mun ibu maut, rek maut tanya maut. <laughs> Itu kadang-kadang kita terjebak oleh obrolan-obrolan yang nggak penting. Ya. Dan akhirnya pas saya gede, cuman karena begitu. Karena sebetulnya dia memancing, ingin jawabannya begini kan sebetulnya. Mun ibu maut, bapak nikah deh, oh atuh gitu. Padahal nggak maut makan ke apa? nah di pikiran tuh, apa, <laughs> nah apa ncan kejadian? Aduh, hmm. tahu sekarang alamat rasa takut. Makanya saya waktu mau membebaskan rasa takut, saya cari dulu alamatnya. Begitu tahu alamatnya, saya kejar dia. Makanya saya gampang sekali karena rasa takut itu alamatnya sudah ketemu oleh saya. Ternyata terjauh, Didi. Mari kita buktikan. Karena saya sudah bilang ngaji dengan saya itu pakai bukti, ya. Karena saya nggak mau ngaji omong kosong. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi ulangi dulu, pengen surga. Jawab dulu dong, pengen surga syaratnya apa? Satu jangan takut, dua jangan sedih. Itu aja syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang surga itu syaratnya kudu iya kudu itu, bohong. Bohong, karena Quran mengatakan wa bil kuntum tuadun, surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan kepadamu, andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sekali lagi, kapan kita takut? Kalau pikiran membawa kita ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau pikiran kita membawa ke masa lalu. Makanya hadir saja di sini saat ini sekarang tahta surga teh. Hese, ngaji surga tiba heula teh apal-apal. Jaga deui surga teh jaga deui. Surga mayeuna. Syaratnya cuma dua tidak takut dan tidak sedih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut? Gimana caranya supaya kita tidak sedih? Paham ya? Caranya sederhana. Selalu membawa pikiran kita ke sini, saat ini, sekarang. Makanya masa depan itu tidak ada. Besok itu tidak ada. Buktinya apa? Naik angkot ada tulisan hari ini bayar besok gratis. Isuk naik angkot deh, bayar nte de. kan isuk teuwe. <laughs> Supir angkot ditanya, ah pak bayar kan hari ini. Oh berarti gratisnya besok. Iya besok. <laughs> besok naik angkot deh. Nah, Kenapa bayar? Kan ayah nama. Ayana isuk gratis mah betul gitu aja cuman kita nggak pernah belajar ya oke lanjut sekarang nah sekarang kita tanya Quran kata Quran seperti apa yuk kita lihat kata Quran kan saya tadi kasih judul nih kajian hari ini apa judulnya neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut Betul, nah, jadi bukan neraka kecil lagi. Kalau kita di penjara, rasa takut itu neraka yang paling besar. Nah, sekarang kita bahas dulu apa neraka itu. Kata Quran, surat Hud ini sering saya bahas. Adapun orang-orang yang celaka, siapa yang celaka itu? Tadi yang selalu takut, yang selalu sedih. Celaka itu? Ya Teh, cilakah kupola, Sorangan karena takut, maka dia akan menarik yang menakutkan datang. Karena sedih, dia akan menarik kesedihan datang. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Maka Allah mengatakan, "Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya adalah neraka." Di dalamnya, mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas jelas sekarang neraka teh di sini pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas apakah bapak ibu sekarang menarik nafas mengeluarkan nafas di mana kan di sini kapan ketika masih hidup ini ayatnya jelas kok fa amal ladina fa lahum Nah ini yang mau saya bahas Kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya? Ah, ini harus jelas. Ayo lihat saya semuanya. Pikiran memikirkan yang negatif. Misalnya, contoh saja. Memikirkan yang negatif. Yang paling gampang, yang paling gampang. Suami sedang kerja. Kerja kan? Kerja. Tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Apakah kenyataannya suami begitu? Belum tentu. Yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu. Perasaan jadi enak? Gak enak. Apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu? Bukan kan? Jelas pikiranmu. Tiba-tiba ngamuk di telepon. Jika jelema edan. Jojolan ngamuk. Padahal suaminya sedang mencari nafkah. Pika sebelenda itu. jadi pikiran perasaan pikiran perasaan kan bolak-balik tuh pikiran buruk perasaan juga buruk perasaan buruk pikiran juga buruk karena menurut riset pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik nah apa yang terjadi begitu pikiran negatif perasaan negatif hasilnya negatif Nah yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi nggak? Akan menciptakan pikiran negatif lagi? Akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi? Kejadiannya lebih negatif lagi. Jadi terus itu namanya holiday fiha. itu yang disebut dengan abadi. Kan selain ini mah kita teh hari ngerti abadi teh bukan begitu? Mau orang les asup ke neraka? Cenah di belum takut Allah? dendaman tak loh. Mal keluar deh cenah, Koli di pihak. Sanang neng cina dia Piraku. Pemadam kebakaran way belum dijahit. Ya Allah cenah Melem hamba yang dicintai nah sanang Hayang gaduh Allah gitu. Allah saya menggak gitu. Jadi ngerti serang di fiha Ulangi kalau belum mengerti Pikiran buruk menciptakan perasaan buruk Hasilnya buruk Hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran teh Perasaan tambah buruk lagi Atau hasilnya lebih buruk lagi Yang lebih buruk nambah lagi ke... Kan begitu Paham sampai sini Jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya karena itu holiday fiha itu nah jadi sekarang nyambung ya kalau surga itu tidak takut tidak sedih karena takut takut kehilangan jadi cemburu takut kehilangan jadi posesif takut kehilangan jadi siun betul nggak kan sebetulnya itu neraka semua, itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya, kenyataannya kan tidak begitu. Hartas nah, ya teh, nah. bisi, mendengar tis saya udah gini saya stop aja ngaji, hmm. ya segitu sudah jelas masih dengar kene. saya yang bingung. Hmm. Gitu. Baik, nah makanya neraka versi leluhur bangsa nusantara. Neraka itu dari naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka adalah tempat yang terkena api. Jadi wujudnya api apa? Wujudnya api itu adalah kebencian, iri hati. Apa saja yang menyulut kita? Jadi orang boleh marah ya biarkan saja orang marah. Cuman kita jangan terpancing oleh orang marah. Saat kita terpancing dengan marahnya orang, berarti kita tuh sedang menjadikan diri kita naraloka tempat yang terkena api. Kartos, teta naraka teh, jelas kan? Itu. Jadi neraka itu adalah tubuh kita saat kesadaran kita rendah. Jadi neraka itu adalah tubuh kita api, akibat kesadaran kita rendah maka akibat dari kesadaran rendah manusia menderita. Itu yang disebut dengan fa'amal ladina syaku, cilaka. Jadi cilakanya kita itu karena kesadaran rendah. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana caranya supaya nggak cilaka? Ditingkatkan kesadarannya. Gitu. Nah lanjut kalau gitu. Sekarang kita lihat. Nah kalau tadi Neraka versi para leluhur. Tadi neraka versi kitab, kitab suci Al-Qur'an. Kan sama gitu-gitu juga, betul? Oke. Okay. Baik. Sekarang supaya kelihatan agak saintifik, saya menggunakan sedikit referensi. Saya mengambil ya, hasil risetnya David Hawkins. Ini saya ambil dari buku judulnya Letting Go. Letting Go itu artinya pasrah. Ya, yang pernah membaca mungkin e, nyambung dengan pembicaraan saya. Ternyata di bukunya David Hawkins itu ada yang namanya skala emosi. Jadi skala emosi itu dari nilainya 20, 50 sampai skala emosi yang nilainya 1000 atau di atas 700 itu. Kalau sudah di atas 700 itu sudah masuk kelompok pencerahan itu. Di bawah 200 itu disebut dengan Uh, apa itu uh, reptilian di atas 200 disebut the wisdom nah, jadi kita cek di bawah reptilian itu ada satu skala namanya ketakutan ketakutan itu nilainya 100 masih jauh sampai mencapai 1000 ini dalam skala emosi David Hawkins Kalian gak usah tanya sama saya gimana risetnya karena saya panjang Perlu 4 SKS menjelaskannya Karena risetnya itu tidak menggunakan psikologi Risetnya menggunakan fisika Menggunakan yang disebut dengan tension Yaitu tegangan Jadi ketegangan otot yang diukur Sehingga menimbulkan skala emosi Makanya emosi seseorang itu bisa diukur dari ketegangan ototnya Makanya orang yang emosi suruh joget Bingung itu Kamana musik, kamana suku gitu. Hmm. Makanya, saya lihat kalian skala emosinya disuruh joget aja, kelihatan di situ ya gitu. Nah, kembali ke sini, jadi cirinya orang yang ketakutan ini masih punya ketakutan satu. Dia melihat bahaya di mana-mana, itu cirinya gitu. Anak mau sekolah, ah, mesti kata berak motor. Suami mau kerja, ulah apa? Di bumi weh, bilik kah hujanan. Jadi di mana mana tuh yang dia lihat tuh bahaya aja itu. Ini ciri orang takut. Masih begitu nggak kita? Lamun masih nih, berarti seratus nilai Ya seratus tinus awas ya. Seratus dari seribu, bukan seratus nilai seratus. Ini skala emosi. Jadi orang yang masih takut itu cirinya apa? Melihat bahaya di mana-mana. Makanya ketika dia melihat bahaya di mana-mana, dia sedang bikin apa? Neraka bukan? Makanya takut itu neraka yang paling besar. Betul? Makanya menggunakan konsep nu penting mah orang mah ngariung. Dahar terdahar ngariung. Ini <tuh> ini. Ini sebetulnya konsep ketakutan. Anak kehujanan ya biarkan saja merasakan hujan. Dah hujan macai. Mun hujan batu tah ulah. Eh cai kene mah nanaon. Ngerti maksud saya? Kenapa takut? Lalu pikiran kan suka kemana mana bisi asup angin, macam-macam. Betul? Jadi ciri orang yang ketakutan itu dia melihat bahaya di mana-mana. Nah kalau kita melihat bahaya di mana-mana, coba berarti pikiran sedang menarik apa? Menarik bahaya bukan? Jadi kalau segala sesuatu terjadi dalam hidupkan kita Karena kita yang menariknya Kita lihat bahaya di mana mana Makan bahaya wai, Betul? Makanya kalau ngomong tuh bahaya bahaya kan gitu? Gitu. Yang kedua, berusaha untuk menghindar. Orang yang takut itu berusaha menghindar. Coba, orang yang takut gagal, ajak bisnis, dia akan menghindar. Selalu menghindar. Dan yang ketiga, defensif. Defensif selalu menggunakan alat pertahanan. Dia mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Hanya memasang kan telinga saja, orang lain mau bicara udah nggak mau. Maka orang yang defensif coba ajak seminar. Seminar ini, ah saya mau udah tahu. Seminar ini, ah saya mau sudah tahu coba. Makanya nggak maju-maju. Dia bikin neraka untuk dirinya sendiri. Defensif. Diajak pola hidup sehat, Ah, itu. Defensif. Tidak pernah ofensif. Tidak pernah ofensif. Kalau diajak itu diajak, "Eh, kita olahraga yuk biar sehat." Oh, ayo, gitu. Selalu defensif, mencari cara untuk tidak berbuat. Paham? Ini kayaknya ciri-cirinya ada pada kita semua. Eh, pada kalian maksudnya. Hmm. Yang keempat, sibuk dengan masalah keamanan. bikin rumah, udah pagar 1 meter kurang cen tambah deh dua meter kurang, tambah leh kilometer kurang, make jeruji besi, beling beling tuh hmm. selalu saja masalah keamanan, selalu ada perasaan tidak aman dalam dirinya. Saya kasih tahu, orang yang pagarnya tinggi. Apa yang terjadi? Dia melambangkan angkuh bukan? Boro-boro rumahnya akan dikunjungi tetangganya, boro-boro minta dahar lah, ningali pagar naga yang betul nggak? Surga atau neraka? Neraka. Data batur tuh neraka sebetulnya. Dalam hirup sorangan, Pagernya tinggi, maut, un ngubur, deh pagar jangkung. Ngerti maksud saya? Makanya sekarang kan zamannya kul desak. Betul nggak? Rumah tanpa pagar. Nah rumah tanpa pagar itu kan berarti itu sudah membebaskan rasa takut. Dan dijamin kalau kita baik dengan tetangga, dijagalah ku tetangga. Betul nggak? Apalagi kita berehan, suka ngasih tetangga, nggak usah takut. Dan usia di pahok, maya tanu pedit. kan usianya paok teh pedit atau <tuh> banget naga ketingali pedit betul nggak iya <tuh> saya punya keluarga di keluarga saya nih supaya kalau keluarga orang lain kan diceritakan nggak enak hmm. peditnya auzubillah iya makanya diintip tuh begitu sedang sholat id itu sholat id kesempatan iya hari ini sholat id di paling sadayana ta hartana, emasna, duitna, itu diintip, engke sholat salat Id. Wah. Beres salat Id terjadi lebaran. Hmm. Sakitu duitnya lo baken. Eta kapalingan seetik teu jadi lebaran. Ditutup imah langsung. ya yeah. teu salaman cenah <laughs> Sedang berkabung. Hmm. Lengit duit. Hmm. Lemah pelit. Hmm. Jadi sibuk dengan masalah keamanan. Yang keempat, yang kelima, posesif, posesif, posesif terhadap orang lain, orang yang takut itu ya. Mohon maaf ya, dia punya teman, temannya berteman lagi, itu sudah takut. Ngeri, tidak pernah merasa aman hidup, pencemburu. Ini kalau lihat wajah-wajah sebelah sini, sebelah kanan. Sini sama sebelah kiri juga. Cemburu itu karena apa? Karena takut. Takut-takut kehilangan. Makanya penyakit orang yang ada itu beda dengan penyakit orang yang tidak ada. Mengerti selesai? Orang yang tidak ada tidak punya uang misalkan. Masalah dia tuh cuman kekurangan aja. Tapi orang yang punya uang penyakitnya lebih kompleks karena takut kehilangan yang dia punya. Ternyata lebih gawat daripada orang yang tidak punya, yang tidak punya uang, ya lagi ngaji aja dengan saya, nunutan, <tuh> bukan berarti yang nunutan gak punya uang. Hmm. 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 orang yang punya uang, uangnya banyak takut kehilangan uangnya, Boro-boro bisa tidur nunutan gak hese dasiun, betul nggak? Iya. malam juga terus, weh, ngitungan duit di bawah bantal terus sare-sare itu jadi coba ini menurut David Hawkins ini hasil riset nih satu melihat bahaya di mana-mana dua terus menghindar tiga defensif empat sibuk dengan masalah keamanan selalu saja merasa tidak tidak aman lima posesif enam cemburu tujuh gelisah cemas dan terus berjaga-jaga. Capek deh. Betul nggak? Iya. Orang kajal lekong, yuk. Aduh. Abdi tutihasa tiasa ngantunkan bumi. paura ayah mangku Ayah ya, gitu? itu. Ya gitu-gitu teing man. enggak. Cuman ya rasa takut kehilangan sesuatunya sih pasti ada, betul nggak? Iya ngaji yuk di mana? Jakarta. Aduh, cantol, can bensin, can tuang, can waktu, can macet, terus diayak ayakan. Ayah nuk itu saha. Jadi setiap diajak tuh selalu aja membuat daftar hal-hal yang menakutkan. Betul nggak? Nggak pernah polos gitu. Ayo ah gitu. Dan saya suka mencoba ya. Mohon maaf kalian tuh udah tahunan belajar dengan saya. Saya ajak sesuatu yang sederhana aja. Eh nanti kita nyepi di Bali yuk. Ah. Bulan apa ya? Maret? Uh, musim hujan. Maret musim hujan. Ngarang. Musim Maret. Tapi saking tidak mau pergi ke sana, cari alasan, gitu. Udah gitu alasannya salah lagi, Maret musim hujan. Itu, ya. Coba. kalian kan bisa lihat ya kiri kanan kalian ya kalian orang yang takutnya begitu betul nggak selalu berhitung ya jaga jaga gitu ya apalagi orang yang takut memberi ya duh hidupnya tidak kemana mana boro boro nggak bahagiakan batur dirina sorangan oge susah padahal dia tuh punya sebetulnya iya betul iya lebih bagus ngarence mandiri ku perhiasan ayo dahar jeng pais peda <gif> eta kayak dicocolan teh luarna we can seminggu mah can di dahar hulu nage hmm. <gif> makanya penyakitnya tuh coba darah tinggi diabetes betul nggak kurang gizi ya ngaji tunduh ya <gif> yeah. dahar jeng lencah teh istimewa hmm. Ini ciri ciri wajah takut nih. Ini bisa dideskripsikan nih wajah wajah takut tuh cirinya apa? Dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Maaf ya orang-orang yang wajahnya cemas takut itu di otak di di wajahnya tuh kelihatan hormonnya itu adrenalin. Dan kalau diajak bicara selalu negatif, defensif. Yang kedua ya penyakitnya mau jauh nggak tertarik jantung nanti. Geter, mana mata jantung Geter. Karena apa? Selalu disertai dengan rasa was-was Nah, rasa was-was itu akibat dari apa? Makanya ada riset Kajomora kami Beliau mengatakan Siapapun orang yang berehan Welasan, aslihan Hayang nata mereka batur Jantungnya sehat Karena ternyata memberi itu Melapangkan pembuluh darah kan orang yang takut ya takut memberi pelit apalagi hitungan ya sekalipun dia memberi nggak getar nggak <laughs> <laughs> getar tajantung nante meresawetika nggak getar kau mau pegat tajantung <laughs> pokoknya kalau ada orang mati mendadak jantung gak ada pelit ngageter <laughs> getar jadi ngasih sedikit aja bergetar tuh jantungnya tuh. Ya. Nah, ini kasih saya kasih tahu ya. Kalau jantung kita suka berdebar-debar, Ruasan itu sebetulnya tanda bahwa kita itu masih berada dalam kondisi rasa takut. Nah, ada yang lebih parah. Ini baru jantung ber, ber, bergetar-getar. Yang lebih parah lagi adalah ketakutan yang lebih kronis itu yang disebut dengan cemas. Ini bahasa psikologi nih. Karena saya ambil dari bukunya David Hawkins. Jadi kecemasan itu di atas ketakutan. Ketakutan yang kronis disebutnya itu cemas. Nah, ternyata bahasa psikologi mengatakan ada di atas kecemasan namanya paranoia paranoid itu adalah kecemasan yang sudah kronis jadi ternyata lancek mata takut itu cemas lancek na cemas paranoid paranoia Wah kalau sudah paranoid ini sudah berbahaya karena ini akan merusak uh, aspek fisik kita jadi sangat jelas riset mengatakan bahwa orang yang fisiknya hancur sebetulnya karena spiritualnya buruk orang yang fisiknya hancur karena faktor mentalnya buruk. Makanya spiritual buruk, mental buruk sudah 75% fisik kita hancur. Dari situ kemudian mewabah hubungan sosial terganggu. Karena orang spiritualnya buruk, mentalnya buruk, hubungan sosialnya banyak terganggu. Kenapa? Banyak konflik. Karena dia konflik dengan dirinya sendiri, lalu konflik dengan orang lain. Jadi orang yang konflik dengan orang lain sebetulnya karena banyak konflik dengan dirinya sendiri. Maka dia akan masuk pada fase yang sangat berbahaya. Paranoia. Itu sudah kakaknya kecemasan kronis. Kecemasan kronis itu kakaknya ketakutan yang sudah kronis. Makanya mumpung belum masuk ke situ. Mari kita perbaiki sekarang. Sudah belajar spiritual yang betul istiqomah dengan Allah. Rasakan kehadirannya setiap saat, rasakan keberadaannya setiap saat, itu yang akan membebaskan kita dari dua tadi, la tahof, la tahzan. Paham ya? Oke. Okay. Nah, ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Jadi kalau ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Bukan geli-geli basah Istri saya ngasih Kuis sama saya tadi Apa bedanya daster Dengan masker katanya. Ya saya ditanya gitu nggak tahu Katanya kalau terbuka sama-sama positif Saya <laughs> kasih kuis lagi Ikan yang kemana-mana selalu bertiga Ikan apa? Bingung istri saya Gak bisa jawab ikan teri. <laughs> nah, dampak dari rasa takut. Ah, ini udah mulai dampak. Dampak rasa takut nih. Tadi kan takut, cemas, paranoia. Takut saja sudah memberikan dampak. Satu, tegang. Nah makanya saya jadi tahu kenapa David Hawkins bisa buat skala emosi pakai logaritma Rupanya beliau mengukur tingkat ketegangan otot Jadi orang yang penuh cinta kasih Ototnya juga lentur Orang yang penuh ketakutan Ototnya juga kaku Nah Nusok cara rangke Sirem diasupkan kanulengen Diuksakeden ripuh cengkat nyepengan cangkeng padahal ngorakene ini teh bukti bahwa sebetulnya dalam diri kita terlalu dominan rasa takut Jadi sekarang kan ngukurnya gampang. Nah karena apa? Rasa takut itu menimbulkan ketegangan. Yang kedua, rasa takut menimbulkan mudah kaget. Rasa takut juga menimbulkan tidak mudah percaya. Makanya orang yang ketakutan susah percaya. Kenapa? Selalu dihantui oleh rasa takut. Merasa terancam. Merasa tidak aman, curiga. Curiga. Makanya orang yang takut lihat aja matanya. Kalau natap itu penuh dengan kecurigaan. Iya. Gentar, merasa bersalah. Ini dampak rasa takut. Kalau sudah menimbulkan ketegangan otot, dampak berikutnya adalah fisik. Muncullah penyakit-penyakit yang aneh, kanker dan kelainan-kelainan sel. Kenapa? Karena dari sisi sel, mitokondrianya itu mengalami kelainan. Nah, saya kasih tahu. Secara genetik mungkin kita sudah mewarisi penyakit itu. Tetapi dipicu oleh gaya hidup. Nah, ini baru dibahas oleh saya satu aspek saja, rasa takut. Sekarang bisa dibayangkan orang ibadah karena takut neraka. Nah, ini enggak saya bahas. Pikiran gue kesorangan. Hmm. Udah terbayang wajahnya seperti apa, ya, makanya saya juga takut. Pertama kali lihat kalian itu dulu, hmm, sekarang mah masih. Jangan hmm. nggak setakut dulu, dulu mah aduh, serem. serem. Pertama ketemu saya, serem. Kayak uka-uka. Hmm. Nah, setelah dibimbing, pelan-pelan. Meniti ke dalam diri, sudah terbuka mata kalbunya, terbuka pikirannya, sudah bisa mendengarkan nasihat, bahkan sudah bisa mendengarkan kritik dari orang, mulai lentur. Saya lihat tuh, senyum kalian tuh sekarang beda. Makanya coba lihat foto kalian, before dan after. Hmm. <laughs> beda, beda. Ya. Dulu mau hese, Suryoge Betul enggak? Iya, iya. Makanya, pakai kacamata hitam tambah hidung. <we. tuh> hmm. Itu, nah, jadi takut sakit. Ada yang takut sakit, makan ini takut sakit, makan ini takut sakit. Jadi, jangan-jangan yang menyebabkan kita sakit itu bukan makanan. Sebetulnya, rasa takut terhadap... Makanan. Betul, makanan itu kan ada 3 J ya. Jadwalnya, kemudian jenisnya, kemudian jumlahnya. Bahkan saya sudah ngajarkan, makan itu 20 berbanding 80. Jadi kalau lagi makan nikmat, sing ingat 20 persen. Kosongkan, kosongkan. Supaya kita kinerja tubuh kita itu jadi bagus. Sarapan pagi kupat tahu ya samentung itu aku pak tahu rek ngaji <laughs> batur geseri lila seri nanti etam daya berat kuku patahu. <laughs> itu jadi lambat berpikir itu karena apa supply oksigen ke otak kurang karena di sininya 20% hilang karena semuanya padat itu penting ya jadi walaupun saya mengatakan bahwa Ya makanan itu jangan ditakuti, tetapi tetap kita harus selektif. Artinya mulailah kita makan sesuai dengan golongan darah. Golongan darah A makannya yang jadi nutrisi bagi golongan darah A. Karena apa? Makanan yang sama bagi golongan darah yang berbeda dampaknya berbeda, tidak sama. Dulu zaman kalian masih kecil, kalian masih ingat ada empat sehat lima sempurna kan begitu? Sarua KB. Betul? Nah sempurnanya itu minum susu Nah minum susu itu ternyata tidak semua golongan darah bagus Golongan darah seperti saya A Tidak boleh minum susu langsung Harus yang dipermentasi Karena kalau minum langsung Ya menimbulkan racun bagi tubuh Golongan darah oh minum susu langsung gak apa-apa Golongan darah A gak boleh Makanya saya membuat kefir Itu supaya saya Minum susunya ada, tetap buat buat kesehatan, tetapi sudah difermentasi. Sekarang kan dunia kesehatan sudah seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngikut itu ya kebangetan. Ngerti maksud saya kan beda. Dulu masih ingat ya, zaman telepon saja masih pakai kabel di rumah. Sekarang telepon di, bahkan sekarang kita bisa mengakses apa saja di sini asal ada kuota. Udah luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini tidak pandai Sepandai orang-orang dulu sebelum ada Android Wah sebenarnya udah kebangetan Belajar Quran sekarang sudah digital Dulu cari Quran Ayat apa, surat apa yang mengandung kata-kata Kata-kata nasib misal Itu uh dicari secara manual Sekarang ketik nasib keluar Bahkan semua ayatnya Keluar semua dicari oleh mesin. Itu sekarang sudah seperti itu kesempatan untuk belajar. Baik, takut sakit, takut penderitaan, takut kehidupan, takut kematian, takut pada cinta. Ya. Takut jatuh cinta. Karena apa? Takut disakiti. <tuk> takut kedekatan, takut penolakan, takut pada Tuhan, Lucu ya, Tuhan aja ditakuti. <tuh> takut pada neraka, takut kutukan. Ya. Kadang-kadang Tuhan aja difitnah oleh kita. Ya. Karena kalau kita durhaka nanti dikutuk sama Tuhan. Loh. Saya tidak pernah menemukan Tuhan Maha mengutuk. Yang ada Tuhan Maha pengasih, Maha penyayang. Betul nggak? Iya. Kita akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Takut kemiskinan, takut cemoohan, takut kritik, takut tidak mampu, takut bahaya, takut ketidaksetujuan orang lain, takut bosan, takut pembalasan, takut bertanggung jawab, takut mengambil keputusan, takut dihukum, takut berubah, takut kehilangan, takut kekerasan, takut oleh perasaan sendiri, bahkan kita sering takut oleh rasa takut. Kalau diurai di lebih jauh lagi, coba banyak nggak hal yang menakutkan kita dalam hidup? Banyak sekali. Takut sakit? Pernah? Hmm. Takut penderitaan? Hmm. Takut kehidupan? Takut kematian? Uh, banyak sekali ya. Takut comohan? Takut kritik? Banyak sekali. Ini baru saya ambil daftar rasa takut. Dan kalau kita belajar ini hari ini, mungkin kita akan mengatakan, "Loh, kok ternyata yang saya takuti dalam hidup banyak sekali." Betul nggak? Pernah nggak takut tidak mampu? Benar-benar tidak mampu. Takut comohan? Benar-benar dia comoh Dan dari dulu juga kita takut pada Tuhan Betul nggak? Takut di azab, takut disiksa Takut macam-macam Sekarang bayangkan Kalau semua takut-takut ini masih ada pada diri kita Skalanya berapa tadi? Seratus Rendah sekali Berarti kita masih di bawah The reptilian Reptil, reptil Tahu reptil? Jadi kita itu dikelaskan dengan kelompok binatang. <laughs> Silakan difoto nih. Dari semua yang ada di sini, takut ngambil keputusan. Masih sekarang? Takut berubah. Takut kan? Ngagulis we, unggal poe teh. kolot. Padahal pasti berubah kan gitu. Betul nggak? Nah, begitu seseorang itu tidak sadar kalau dirinya akan berubah, malah justru takut berubah, lebih gancang berubahnya, lebih cepat perubahannya. Itu yang disebut dengan like attracts like. Jadi, para sahabat semua yang kita takuti akan datang lebih menakutkan lagi. Oke, lanjut. Lalu takut itu apa? Ketika kita mampu melepaskan ketakutan pada rasa takut Maka kita sadar bahwa takut itu hanyalah pra perasaan Jadi takut itu hanyalah perasaan Bukan kenyataan Perasaan mempengaruhi pikiran apa yang bertahan di pikiran cenderung terwujud Sesuai dengan bentuk pikiran itu sendiri Itu yang disebut dengan energi Makanya sekarang dunia psikologi sudah sangat canggih Memandang pikiran dan perasaan itu energi Energi itu pasti ada getarannya Ada frekuensinya Dan bahaya karena dia bisa menggetarkan Rasa takut menimbulkan pikiran-pikiran takut Semakin dipertahankan maka akan mewujud dalam kenyataan-kenyataan, akan mewujud dalam kenyataan. Kenyataan akan, dalam kenyataan. Kenyataan akan memperkuat rasa takut itu sendiri. Ini yang saya jelaskan tadi, ya. Ketika perasaan ngasih-ngasih sesuatu pada pikiran atau pikiran pada perasaan, timbal balik, maka itu terus timbal balik, ada repetisi, jadi kenyataan. Kenyataan yang ada itu akan sesuai dengan bentuk yang ada di pikiran. Dan kenyataan pasti akan lebih menakutkan lagi, terus. Semakin menakutkan, terus semakin menakutkan, maka di Quran dikatakan tadi, fiha. maka dia akan abadi. Baik, dari mana sebetulnya rasa takut itu? Mari kita lihat, ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. Betul, jadi karena pengetahuan kita tidak lengkap, jadi takut karena belum lengkap. Contoh kita tidak mengenal Tuhan secara lengkap. Tahunya Tuhan itu tukang menghukum, jadi ya wesien kugus tite. Betul nggak? Karena tidak lengkap. Jadi yang pertama ketakutan itu akibat dari pengetahuan kita tidak lengkap. Bagus kalau para sahabat melengkapi pengetahuan. Jujur ya, sering aja dengan saya seminggu sekali saja dilengkapi, dilengkapi, dilengkapi. Betul nggak kata-kata saya? Kalau rasa takutmu mulai berkurang. <tuk> Betul? Kenapa berkurang? Karena pengetahuan kita dilengkapi. Ketakutan tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Sudah ketemu sekarang alamatnya? Kejar ke dalam pikiranmu. Bebaskan dia. Yang ketiga, dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Jadi, sebetulnya ngaji dengan saya itu membebaskan diri dari ketakutan. Saat itulah kita akan mengalami namanya kebebasan. Pikiran itu kecil, tetapi kesadaran besar. Pikiran itu takut, tetapi kesadaran itu penuh cinta. Makanya teknik lain untuk membebaskan pikiran dari rasa takut belajar kesadaran. Bisa jadi apa yang kita takutkan di saat yang sama ia juga malah takut pada kita. Betul? <tuk> takut hantu lupa, Bu hantu juga takut kamu karena kamu rajanya hantu. <tuk> Betul nggak? Jadi sebetulnya yang kita takuti jangan-jangan juga dia dia juga takut kita. Cuman kita nggak pernah timbal balik berpikirnya. Seakan-akan kita aja yang takut gitu. Betul nggak? Iya, padahal dia juga takut kita. Kita takut anjing. Nah anjing ge sieun Betul nggak? Gitu. Jadi kita itu kalau sadar, sadar, Sadar sesadar-sadarnya, jangan-jangan yang kita takutkan itu malah dia juga takut sama kita, kan? Kenapa kita mesti takut? Paham, rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Jangan biarkan dia merenggut kendali diri kita. Jadi, jangan kita dikendalikan oleh rasa itu, karena itu cuma perasaan. Kenyataannya tidak seperti itu, paham? Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Dan kapan kebijakan akan hadir kalau kita punya pengetahuan yang luas, betul nggak? Ada banyak kesempatan di luar sana. Jangan habiskan waktu untuk fokus pada rasa takut. Siapapun yang fokus pada rasa takut, dia kehilangan banyak kesempatan. Paham? Orang yang takut naik pesawat, nepi ke ayunan, teu kemana-mana? Betul nggak? Boro-boro keliling dunia, hmm. takut naik pesawat sampai sekarang. ya nggak kemana-mana, betul. Terus saja fokus kamu pada rasa takutmu. Apa yang terjadi? Kesempatan di luar sana hilang untukmu, sama seperti takut bisnis takut berusaha, takut masuk KSKJ, ke <gulau> hilang kesempatanmu. Padahal saya sudah bangun, di sini ada ada inkubasi bisnis nih, ayo masuk, ayo masuk, masuk aja dulu, jangan pikir lain-lain. Ngerti aja belum udah menghukum. Ikuti seminar-seminarnya, ayo berani, pasti berubah. Buatlah keputusan yang bijak dengan keberanian. Karena percayalah, rasa takut kita hari ini adalah haremeh di masa depan. Betul? Kalau kita sudah sadar, ya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Ketakutan akan bertahan pada jiwa yang pesimis dan pikiran yang sempit. Jadi kalau kita ini hari ini masih takut Dua indikatornya. Satu, memang kita ini pemilik jiwa yang pesimis, yang kedua pikiran kita sempit. Jadi gimana mau bebaskan rasa takut? Tumbuhkan optimisme dan luaskan pikiran. Dari mana mulainya? Belajar spiritual. Makanya, kalau orang belajar spiritual benar, dia akan jadi orang bebas. Jadi misi kita saat ini adalah Jadilah begitu sibuk mencintai hidup Sehingga tidak punya waktu untuk membenci, menyesal dan takut Makanya semua orang yang punya cinta tidak pernah takut Mohon maaf Orang yang belajar kanuragan Karena takut Susah matinya Tapi orang yang belajar mencintai tidak pernah takut Karena kemana-mana akan diamankan akan banyak orang yang menyayangi kita. Percaya sama saya. Tidak usah cari ilmu teterak di kadek. Cari ilmu supaya nu ngadek. Orang yang penuh cinta, tidak takut tidak makan. Kemanapun pergi, pasti disuguhi. Asal jangan berharap. Ya bisa kecewa. Jadi menakutkan. Jangan takut nasib kita tidak bisa diambil dari kita itu adalah hadiah kita sudah punya data karma sendiri kok keberuntungan kita akibat kebaikan kita tidak masalah lalu akan didatangkan kepada kita nggak usah takut diambil orang nggak usah karena kita udah punya data karmanya sendiri hanya pada akhirnya kita tahu secara mendalam bos sisi lain dari setiap ketakutan adalah kebebasan hanya ketika kita tidak takut lagi, kita mulai hidup. Kapan hidupmu dimulai? Tepat saat kau tidak takut lagi. Nih, saya kasih tahu. Kapan kehidupanmu dimulai? Bukankah ketika kalian berani ketemu saya? Betul? Makanya ketemu saya kan berbahaya. Kalian jadi pemberani. Karena dirubah mindsetnya. Ketika dirubah mindsetnya, semua menjadi terbuka. Bahkan terhadap kritik dari orang lain pun kita mulai terbuka. Tenyeri hatian sekarang mah gak baperan. Diomelin sama saya malah ketawa-ketawa. Iya. Kalian kalau ngaji dengan saya kan diomelin terus. Malah ketawa-ketawa. Dulu oh, eh, baru diomelin. Dikritik sedikit saja udah tersinggung. Betul nggak? Iya. Jadi, hidup dimulai kapan? Kapan dimulai? Ketika kita sudah bebas dari rasa takut, hidup baru dimulai. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang perlu ditakuti, karena semuanya hanya untuk dipahami. Sekarang adalah waktu untuk lebih memahami, sehingga kita tidak perlu takut. Jadi, semua di hidup ini untuk dipahami, bukan ditakuti. Ternyata begitu dipahami malah tidak menakutkan. Betul? Jika Anda ingin menyembuhkan dunia, jangan memunculkan ketakutan, munculkan cinta. Jadi kebalikan dari takut sebenarnya bukan berani, cinta. Makanya orang yang penuh cinta tidak pernah takut. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betul? Karena yang membuat kamu menderita adalah imajinasimu, pikiran liarmu, bukan kenyataan. Takut gak punya beras, sakit eta beas loba, leit pinuh kene. Hmm. Hah? Rek ngajual oge, Kau mau mereka batur mah? Me. <laughs> Siun kurang. <laughs> ya, tanya tuh sama ayah Asep. Tiap bulan ngasih beras sama saya. Panennya tambah banyak gak ya? Gitu. Ini supaya saya dikasih terus maksudnya. <tuk> Dan gak usah khawatir ngasih ke saya, gak akan dimakan sama saya. Karena saya gak makan nasi. <tuk> gak usah takut ngasih, ngasih beras sama saya. Akan dimakan oleh kalian sendiri. Nah ya kalau bunda cucu bilang, dari di rumah ayah banyak orang yang datang. Itu. Udah bagikan daripada di sana Diluit lo bating. Ketakutan, kebencian, kecurigaan mempersempit pikiran. Betul? Seorang yang takut akan penderitaan sudah menderita dari apa yang ia takuti. Ketakutan bersifat sementara karena yang selama-lamanya adalah penyesalan. Ngerti maksud saya? takut ketemu saya jadi nggak ngaji sama saya penyesalannya seumur umur takutnya sementara <tuh> nyesalnya lila kaduhung begitu maut kaduhung hmm. itu apa jalan balik hmm. ketakutan adalah bagian dari hidup jadi harus dilewati harus diterima karena itu semua orang lumrah rasa takut itu ada dan kita harus melewatinya ketakutan yang tidak kita hadapi menjadi batasan kita, karena hidup itu kebanyakan dibatasi oleh batasan, dan batasan itu karena kita tidak melewati ketakutan. Ketakutan adalah sejenis penjara yang membatasi dalam serangkaian tindakan terbatas. Makin sedikit takut, makin banyak kekuatan yang akan dimiliki, makin lengkap kita hidup. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan pada sesuatu. Yang tidak terlalu penting, kegagalan bisa jadi membuat kita jadi berani. Tetapi keberhasilan sesuatu yang tidak penting malah kita menjadi penakut. Bisa jadi, betul? Iya. Hmm. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan penilaian buat sesuatu yang lain lebih penting daripada rasa takut. Ketakutan adalah musuh logika. Kadang-kadang ya tidak bisa dilogikakan. Ya, saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Tapi saya takut akan pasukan domba yang dipimpin oleh singa. Pasukan singa pemimpinnya domba. <tuh> domba nangis yeuneun. <tuh> Lebih bagus pasukan domba dipimpin oleh singa, pasti dijagain. Betul nggak? Kekuatan terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan keberanian untuk gagal. Saya kasih tahu, mereka yang mau mencoba dan tidak takut gagal akan memiliki pengalaman baru. Kekuatan yang lebih besar dari keinginan untuk menang adalah keberanian untuk memulai. Jadi, tidak usah kita ingin menang, kuatkan saja keinginan untuk memulai. Makanya, boleh punya target dalam hidup, boleh, tapi target bukan untuk dicapai. Target itu agar kita memulai. Semua orang menyimpan bakat, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bakatnya. Jadi, semua kita tuh hebat sebetulnya, semua kita itu jenius. Semua kita tuh berbakat di bidangnya masing-masing, cuman kita sering tidak mendengarkan petunjuk dari bakat kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Dalam hidup, kadang kita harus menerima bahwa tak semua harapan jadi kenyataan, dan yang kita butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Bagi orang yang berani tidak ada jalan lain ya yang tidak dapat dilalui. Masih ingat ya? Lewat kuburan takut. Ya. Padahal hiji-hijina jalan. Makanya bagi orang yang berani tidak ada jalan untuk tidak dapat dilalui. Lalui saja. Ternyata teaya jalmi hmm. dicekek kunotas maut. Hanya dicekek oleh pikirannya sendiri. Jika seseorang memiliki keberanian untuk menang, setengah kemenangan telah dia capai. Para sahabat, bagian penting dari pembicaraan saya hari ini, terutama adalah kita harus punya keberanian untuk belajar hal baru. Maaf ya, kita sudah lama kan belajar agama, dan ujungnya kadang-kadang cuma membosankan ketika kita terjebak oleh rutinitas dalam menjalankan ritual agama. Betul? Tetapi kita tidak beranjak untuk menjadi orang bahagia. Yuk, berani. Dengarkan hal baru. Dengarkan inspirasi baru. Bukan ajaran baru. Saya tidak mengajarkan ajaran baru. Saya mengajarkan Al-Qur'an tetapi dibedah dengan cara yang baru. Dibedah isinya supaya baru. Sebetulnya ajaran ini harta karun terpendam yang selama ini kita abaikan. Quran tadi mengatakan kalau kamu ingin berada di surga, bebaskan dari rasa takut, bebaskan dari rasa sedih. Saat ini juga kamu berada di surga yang dijanjikan. Begitu luar biasa. Selama ini apa yang kita pelajari? Selama ini surga itu adalah nanti. Padahal kalau saat ini kita bebaskan dari rasa takut, saat kita bebaskan dari rasa sedih, saat ini juga kita masuk ke dalam surga, karena surga adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.